Hingga kini, publik masih terus menyimak kelanjutan hubungan pedangdut Lesti Kejora dan aktor tampan Rizky Billar. Banyak yang berharap pasangan yang diberi nama julukan Leslar itu benar-benar bisa melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Sebab publik menilai pasangan ini sangat cocok bila bersanding bersama. Seperti yang diketahui, perjodohan ini bermula karena Lesti Kejora dan Rizky Billar memiliki kesamaan kisah masa lalu. Ya, keduanya dikabarkan ditinggal mantan orang terkasih masing-masing pergi ke pelaminan. Usai dipertemukan di sebuah acara televisi, nama Rizky dan Lesti langsung dijodoh-jodohkan warganet. Diketahui, beberapa waktu yang lalu Rizky Billar pun sempat membagikan momen ketika menyambangi rumah Lesti Kejora. Tak canggung lagi, keduanya bahkan saling mengungkapkan kurauan masa lalu. Melihat momen tersebut, Denny Darko pun menerawang nasib hubungan keduanya di masa depan. Denny menyimpulkan kalau pihak keluarga Lesti Kejora masih menimbang-nimbang. Selanjutnya, Denny Darko juga menjelaskan lewat kartu The Five of Cup tentang kegalauan diri. Ingin menolak tapi hati ini juga ingin mengerjakan hal ini, tutur Denny Darko. Lagi-lagi orang tua Lesti Kejora memiliki peran banyak mengenai kisah percintaan darah dagingnya itu. Tentu hal tersebut berangkat dari kegagalan asmara antara Lesti Kejora dan Rizky The Academy yang berimbas pada rasa trauma. Lebih lanjut, Denny Darko memberikan peringatan kepada sang biduan kalau ada baiknya untuk berteman saja dengan Rizky Billar. Jadi, Lesti diharapkan ya, kalau ternyata mau jalan ya temenan dulu aja deh, ungkap Denny. Ia juga menambahkan, kalau mau sayang-sayangan seperti sekarang ini, nggak usah terlalu jauh dulu, ujar Denny Darko. Tegas, Denny Darko mengatakan dirinya ragu dengan niatan Rizky Billar akan mampu menunggu sampai 5 tahun lamanya. Ahli tarot tersebut juga berujar jika Rizky Billar akan menggandeng Lesti Kejora ke jenjang yang lebih serius. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.